Yang satu perundangan gue. Iya berarti sekitar jam 12 kan. Koordinasinya sama vlog gimana besok? Vlog lagi datang apa enggak? Datang enggak? Gue di briefing sama anak baru di sini. Dia bilang awal-awalnya adalah gue komentari. Terus di akhirnya nanti ada fotonya Nagita, ada fotonya Ayu Ting Ting. Jadi gue komentarin menurut gue itu antara mereka berdua. Karena gue bilang gue gak mau. Kalau lo mau ngebandingin jangan di gue gak mau gosip. Nah, seperti gue adalah gue jadi jangan jadi makanan masyarakat. Gue pada akhirnya gue dibenci kan. Gue memberikan inspirasi gak apa-apa. Tapi maksudnya jangan diberantemin karena versus. Apalagi mereka kan kita tahu dan kita sama. Itu kan ada berita. Jangan kita malah Ayu itu paham juga gitu kan. Kita teman gue juga ya, Ayu juga baik juga sih sama gue. Bilang gue gak mau. Gitu. Gue komentarin fashion oke. Okay. Ya kalau sampai ditempelin ya gue gak akan ngomongin versus. Ya, kalau mau di versus ya mereka. Komentarin, ya, komentarin. Nagita, ngomen Nagita dulu, baru nanti kayak tinggi gitu. Ya, siap. Foto, terus komentar fotonya si Nagita, terus ada sedikit dua foto si Ayu Tinting, chat bentar, tukar. Oh, chat ke mereka? Chat bentar tentang harap ya. Dalam pagelaran Indonesia Fashion Week 2017 nonton ya. Selebritis pun tidak ketinggalan untuk menghadiri acara yang seringkali digelar tiap tahun itu. Besok saya ada di Indonesia Fashion Week jam 1 sampai jam 4 yang mau ikutan workshop saya harus datang. Indonesia Fashion Week kali ini. 1 sampai jam 4. Umurnya 13 ya. Apa? Umurnya 13. 13th Marissa Nasution is here. Hello, finally. I get to see. Oh, nice. Zumba, salsa. Halo.
tanggal 13 the party is going to be here. Jadi acaranya di sini gitu. It's not going to be a lot of people, just a couple of friends. Yeah. We also have the talker buat laki-laki di sana. Iya. Sama Milan ya. Mbak Mary bisa main Milan ya. But this is small, it's not huge. Dan 1 sampai jam 4 sore, tepatnya di Indonesia Fashion Week, Jakarta Convention Center. Buat semua teman-teman yang mau ketemu saya dan juga sambil duduk mendengarkan saya presentasi mengenai fashion dan styling, silakan hadir besok di Indonesia Fashion Week jam 1 sampai jam 4 sore di Jakarta Convention Center. Semua bisa datang, juga bisa cek di @IndonesiaFashionWeek. Ceritanya ini saya lagi mau pilih the best color for this corner. Jadi kan ini udah abu-abu dan corner ini adalah powder room nih ceritanya, powder corner, powder space. Jadi buat make up, nanti ada meja make up itu di sini. Jadi maunya pink, jadi ada pop up colornya. Jadi pilih warnanya adalah warna pink. This one is too fuchsia ya, terlalu kayak. Nah ini bagus nih warnanya. Cuma gue takutnya kalau dia kesini gimana tuh? Enggak kok, nutup. Coba deh. Enggak, ini aja dulu dicat dengan ini, dipenuhin, dicat semuanya sampai ke pintu-pintu kan. Corner yang ini apa? Kalau sampai ini pun diganti, kita harus cari furniture juga yang putih. Jadi soalnya gue lihat, nanti lo lihat deh, lo lihat Instagramnya Yammer Time. Yammer Time? Yammer. Bukan Summer, you pakai Y. Ya coba sekarang. Oh. The yellow. Look. With the pink. So cute ya, warna-warnanya ya. Jadi, you know, gue I'm going to have a lot of picture in this corner. I love the pink, baby. I'm the pink. I just love the pink. So I have gray untuk mewakili masculine, but I also have the feminine corner, okay? Which is pink. Lucu kan? Lucu, of course. And I have the glam Hollywood pieces. Piece of this mirror, I love this mirror. Ini mirror gue ini Alibaba. Sulap. Kita jadi kelihatan lebih kurus dan lebih tinggi. Lihat majalah-majalah untuk bisa bikin mood board di mood board frame saya sebelah sana. Jadi supaya mood board yang di situ tuh bisa menjadi sebuah inspirasi dalam inspirasi buat setiap klien-klien yang datang ke studio saya ini. Nah, saya ketemu ada beberapa majalah yang dimana pernah menjadi sebuah pekerjaan buat saya dulu. Salah satunya di sini adalah majalah Bazaar bulan September 2014, The Fashionable Traveler. Ini waktu saya berangkat sama Ibu Junita Lisar ke Eropa. Ini fotonya ada di Milan, ada di Venice, look. Ada di Roma. Waktu itu kita sempat kesana bareng-bareng untuk edisi majalah Bazaar ini. I also have this Grazia. Grazia ini adalah bulan Juli 2015. Di sini ada tangan magis, tangan magis para stylist. Salah satunya ada saya di sini. There you go. Ini ada beberapa stylist Indonesia di sini yang diikut oleh Grazia. Itu. Thank you.
Alright, sekarang ini saya mau ke Pullman Hotel yang ada di Central Park. Karena malam ini saya diundang sama adik-adik dari Universitas Pelita Harapan. Jadi nanti malam akan ada judulnya FAB, Fashion, Attitude, and Business. Jadi saya akan ada off-air talk show di sana dan sharing mengenai buku saya Better and Better bersama dengan Rachel Octavia. Sudah sampai di TKP. Sudah sampai di sini di Pullman, mau naik ke ballroom. Karena acara ini di lantai ballroom. Hello. Macam gila. Kenapa gila? Gitu ya. Ini gila bisa ya. Jadi sweatless tapi. Jangan dong. Ya ampun. Aduh makasih ya Karen. Ya Allah akhirnya dibawain juga. Thank you, ini hadiah dari Karen buat gue. Hadiah kamu si Pacoy kan? Ini lagi dari Jessica, gue lupa jadi wajib tas gue. Tas gue? Tas ini yang kecil. Tas apa namanya? Bukan, mitel. Akiku? Udah gak punya duit, kasihan. Minta-minta. Sama mana? Apalagi sih, Rej. Lagi dibuatin. Duh, gue salah banget. Kalau nggak dalam 2 minggu dikasih, tas inilah ya. Ini yang ini apa-apa. Kita bergilir aja. Laper kan? Laper kan? Kita nggak dikasih. Kasih makan ya? Ini makanannya. Kita mau mulai jam berapa sekarang kan? Kita mau mulai sekarang ya? Aduh, Dave Hendrik mana sih? Lu ngurusin Dave Hendrik aja deh. Masa ngurusin gue? Dikerjain mulu nih, bawa-bawa. Kenapa mbaknya ngomong loh? Oh iya mbak. Gak apa-apa, tadi jam 7 mulai kan. Cuman ternyata ada delay pas lagi table manner. Jadi makan dulu aja gak apa-apa. Oh, berapa lama delay? 5 menit ya? 5 menit jalan, 5 menit 10 menit. Eh mbak, gak punya. Biasanya kalau lebih dari berapa jam. Gak punya sambal ya? Ini apa? Tadi gua nggak pakai begini ya tadi. Iya. Terus gua berpikir pas aja tapi kayak bingung ya di dalam. Bingung. Eh buku dulu kita bentar bentar. Kayaknya dari tadi gua berarti belum beli. Masa? Bagian coklat, setelah bekerja kita harus coklat ice cream. Mau? Lo mau gak? Lo mau gak? Why? You're so pretty. No, I'm not. You are pretty. Keren banget relasinya. Kamu juga keren banget. Oh, thank you. Selalu nonton vlognya Christy ya? Christine. Yes. Pasti menginspirasi banyak. Wow, terima kasih banget. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Anda sih luar biasa banget loh. Gak bohong loh. Enak. Like super duper good. This is like totally my medicine. The medicine of happiness. Right? Because I love chocolate, I love ice cream. If anybody wants me to love you, just send me. Haagen-Dazs. It's Belgian chocolate. I love Belgian chocolate. Okay, teman-teman, thanks so much. Udah nonton my YouTube channel. Seperti biasanya setiap Senin dan Jumat jam 7 malam. Ini udah capek banget, udah harus pulang. And this mall, so many people. Gila, rame banget. Gak bisa nafas. Okay. I hate it. Alright, thanks so much. Bye-bye.